pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia, karena Melayu, Malaysia, Indonesia itu tidak berpisah. Ada 100 lebih. Safiyah Karim menjelaskan masyarakat seolah-olah tidak berbangga dengan bahasa Melayu berbanding rakyat beberapa negara asing. Orang Melayu sendiri dengan senang menggunakan bahasa Inggeris. Kalau rakyat Malaysia masih mempunyai harga diri, seharusnya mereka amat malu setelah menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Seluruh siswa di Malaysia pun semestinya malu sekali. Sebab, terbukti bahwa para tokoh bahasa Melayu Malaysia yang selama ini mereka agung-agungkan, sebenarnya tidak lebih dari perampok bahasa Indonesia. Mereka telah terjebak dalam usaha pencurian, pengklaiman, atau perampokan bahasa Indonesia dengan berbagai dalih. Profesor Melayu Malaysia itu berdalih bahwa secara linguistik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah satu rumpun. Hal itu memang benar 100%. Sebab, bahasa Indonesia pancen dikembangkan dari bahasa Melayu. Sekali lagi, sungguh benar bahwa bahasa Indonesia dikembangkan dari bahasa Melayu. Tapi mereka seharusnya paham, yang mengembangkan bahasa Indonesia adalah bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, bukan rakyat Melayu ujung medini. Tanpa dikembangkan oleh bangsa dan negara Indonesia, bahasa Indonesia tidaklah sebesar dan sehebat sekarang. Profesor Melayu Malaysia juga mengabaikan prinsip penting bahwa penamaan sebuah bahasa bergantung pula pada suatu masyarakat atau bangsa atau negara. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk menamakan bahasa kami adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dan sebagai tetangga, seharusnya Malaysia menghormati nama tersebut. Para profesor Malaysia itu bersikap aneh karena mereka terbawa oleh kepentingan politik negara Malaysia. Kaum Melayu Malaysia telah meminjam bahasa Melayu dari Sumatera, tapi mereka malah merusak bahasa Melayu itu jadi bahasa rojak. Setelah gagal memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia sendiri, mereka kemudian berusaha memartabatkan bahasa Melayu dengan cara tidak bermartabat, dengan cara amat memalukan dan terhina, yakni dengan mengklaim bahasa Indonesia. Kini seharusnya mereka merasa malu sekali setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO. Betapa malu dan sedihnya pula siswa-siswa di Malaysia, karena para tokoh bahasa mereka sungguh ngawur cara berpikirnya. Para tokoh bahasa Malaysia justru mengajari siswanya untuk tidak menghormati, bahkan berusaha mengklaim bahasa negara lain. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Kita akan melihat betapa tidak konsistennya para tokoh bahasa Melayu Malaysia. Mereka berusaha mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu setelah gagal memartabatkan bahasa Melayu di negara Malaysia sendiri. Hampir semua tokoh bahasa Melayu Malaysia bersikap seperti itu. Yuk kita simak video berikut ini. Itu bagus dan semangat nasionalisme, tetapi jangan kita lupakan atau kita nafikan bahawa bahasa Indonesia itu sebahagian dari bahasa Melayu. Kita bekerjasama sama-sama mengangkat bahasa kita bersama, bahasa serumpun. Ya. Halangan-halangan dan bagaimana misi ataupun gagasan ini boleh menjadi kenyataan? Lihat bahawa selagi negara yang penutur bahasa Melayu terbesar Indonesia tidak menerima gagasan ini, memang sukar. Kecuali dengan ada perundingan secara timbang terima sebagaimana yang berlaku dalam sekatakan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu. Selagi masalah bahasa dalam negara tak selesai, jangan fikir masalah bahasa di luar negara. Yang saya katakan mesti berjalan serentak. Nah, tunggu selesai masalah dalam negara, sampai kiamat akan selesai. Jadi mesti serampang dua mata. Yang dari luar negara perlu dibuat juga kerana ada sokongan moral. Bahkan di seluruh dunia telah dihitung waktu itu lebih kurang 120 institusi pengajian tinggi pendidikan yang mendapat perhatian, sama ada khusus postgraduate atau pasca siswaza, bahkan ada undergraduate. Waktu itu di Lahore University saya
membuka program itu dengan siapa tu yang dari Perancis, dulu lama juga pada jam mengajar di UM. Ya, itu peringkat undergraduate, PhD, dan pokoknya ada 100 lebih perhatian kepada pengajaran Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia, kan? Melayu, Malaysia, Indonesia itu tidak berpisah. Ada 100 lebih perhatian kepada pengajaran Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia, kan? Melayu, Malaysia, Indonesia itu tidak berpisah. Itu dalam alam Melayu atau dunia Melayu. Di Amerika Utara, di... Selamat datang ke E-Forum di bawah tajuk Perbezaan Peranan dan Pemikiran Nik Safia Karim dan Awang Sarian dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Berkongsi kepada kami semua berkaitan latar belakang Awang Sarian dan juga soalan untuk Cik Teh, iaitu peranan dan sumbangan Profesor Dr. Awang Sarian ini dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Dipersilakan kepada kedua-dua panel. Seterusnya, saya akan ceritakan tentang Awang Sarian. Awang Sarian atau nama penuhnya Prof. Dr. Awang bin Sarian dilahirkan pada tahun pada tarikh 20 Oktober 1953 di Kampung Parit Bilal, Rambah, Pontian, Johor. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah Agama Teluk Kerang, Pontian, Johor. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Teluk Kerang dan melanjutkan pengajian tingkatan 6 di Sekolah Menengah Sultan Ismail, Johor Baru. Pengajian tinggi dan pencapaian beliau dapat dilihat apabila pada tahun 1973, beliau telah menyambungkan pengajian beliau ke Institut Bahasa, Kesejahteraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 1977, beliau memperoleh ijazah sarjana muda persuratan pada dan kesantunan bahasa, mencari makna diri Melayu, falsafah dan logikan Melayu, perkembangan falsafah bahasa dan pemikiran dalam linguistik, santun berbahasa, tertib mengarang, warna dan suasana perancangan bahasa Melayu di Malaysia, tuntunan bahasa, Ujana Minda jilid 1 dan jilid 2, cerita bahasa, suara pejuang bahasa, hakikat bahasa dan realisasinya dalam pembinaan tamadun bangsa, konsep kesalahan bahasa. Begitulah guys, cara berpikir Awang Sarian yang tidak konsisten. Dia tak mampu memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia, tapi berusaha mengklaim bahasa Indonesia. Hal serupa juga dilakukan oleh ahli bahasa Melayu yang lain. Yuk kita lanjut ya. Adam Nisya dan diangkat menjadi bahasa rasmi. Nama bahasa dari segi ilmu ialah bahasa Melayu. Tapi apabila digunakan pada tahap negara masing-masing, namanya berubah-ubah kepada bahasa Melayu. Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu di Indonesia yang bernama bahasa Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia. Kita ambil contoh bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya. Sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Canada, bahasa New Zealand, tetapi tetap bahasa Inggeris. Dan tiap-tiap negara ini mempunyai variasinya sendiri. Jadi bagi saya menggunakan bahasa Melayu tidak melanggar apa-apa peraturan, bahkan dari segi ilmu amat sesuai. Namun beliau tidak menafikan penggunaan bahasa Melayu yang meluas di Indonesia kerana faktor geografinya yang luas dan rakyatnya yang lebih ramai daripada Malaysia. Safiah Karim menjelaskan masyarakat seolah-olah tidak berbangga dengan bahasa Melayu berbanding rakyat beberapa negara asing. Tegasnya, rakyat juga seolah-olah kurangnya rasa ingin berbahasa kebangsaan dan bermegah dengan bahasa Inggeris. Orang Melayu sendiri dengan senang menggunakan bahasa Inggeris yang sepatutnya itu sekebangsaan. Lagi aspek yang perlu diikuti ya, dan salah satunya ialah menjadi bahasa pengantar di sekolah itu amat penting. Sebab kalau ilmu ditimba melalui bahasa lain, maka bahasa kebangsaan kita tak berfungsi sebagai bahasa ilmu. Tak berfungsi sebagai bahasa ilmu berarti dia tak nampakkan. Ya?
kedudukannya rendah. Kalau dia tidak menjadi apa ni saluran untuk mengungkapkan ilmu, maka kedudukan bahasa itu akan terpikir. Ya. Apatah lagi apabila tidak menjadi saluran untuk mengungkapkan ilmu, dia tidak menjadi saluran untuk mengungkapkan perasaan, ya, yang halus. Dia tidak boleh menyampaikan apa perasaan yang halus, apa ni bentuk puisi, ya. Dato' Dr. Nik Safia Karim telah dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Gelaran Profesor Emeritus diberi pada doktor pada tahun 2002. Pada tahun itu telah memegang jawatan dalam pentadbiran UM sebagai Ketua Jabatan Timbalan Dekan, Dekan dan Pengarah Akademik Pengajian Melayu. Di sini kita dapat melihat bahawa beliau telah memegang pelbagai jawatan yang hebat-hebat. Suka juga saya ingatkan di sini bahawa Dato' Dr. Nik Safia Karim merupakan seorang tokoh dan cendekiawan yang aktif berjuang untuk mempertahankan kedaulatan bahasa Melayu. Seterusnya, peranan Nik Safia Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, beliau telah berkhidmat dalam lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka selama 14 tahun. Seterusnya, beliau juga telah menjadi pakar rujuk kepada negara Singapura dan Brunei Darussalam dalam menghasilkan buku teks mereka. Di sini kita boleh nampak bahawa beliau membantu Kementerian Pendidikan negara tersebut. Begitulah guys, sikap para ahli bahasa Melayu Malaysia yang aneh. Kini seharusnya mereka mengubah cara berpikir setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO. Bahasa Indonesia akan semakin berkibar di panggung dunia. Dan kaum Melayu Malaysia seharusnya mulai menyadari bahwa nama bahasa Indonesia tidak mungkin diubah sampai kapanpun. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.